persiapan untuk panjat pinang ya. Inilah hadiah-hadiahnya. Ada rice cooker, ada termos, ada kipas angin. Kembali spacer bayar berapa kali dan ini yang sudah terpasang. Nah, ini kita lihat bagaimana proses mendirikan pinangnya, tiang pinangnya. Jadi dua sudah ready, tinggal dimulai ya. Ada kerja tidak jahat, tidak perlu nyamuk. Jadi kegiatan ini, kegiatan panjat pinang ini dalam rangka HUT Kabupaten Tropunama yang ke-19 ya. Tanggal 12 April 2022. Jadi ini sudah pasang gemuk ya. Ini siap untuk ditarik. Di sana pakai tongkat ya. Ya, kita lihat cara mendirikan tiang panjat pinang ya. Ditarik oleh beberapa orang. Kita lihat apakah berdiri. Iya, akhirnya berdiri. Mantap, mantap, parang berdiri. Berhasil. Ini harus perlu skill dan kerjasama, karena kalau tidak ada kerjasama bisa-bisa tiangnya jatuh ya. Thank you.
Jadi ini untuk kegiatan apa, Pak ya? Jadi Panjat Pinang ini untuk memeriahkan HUT Kabupaten Teluk Undama yang ke-19. Iya. Jadi diharapkan masyarakat di sekitar perkantoran ini bisa mengikutinya dan ikut memeriahkan ulang tahun Kabupaten Teluk Undama. Oke, jadi setelah apelnya kegiatan dilaksanakan? Ya, setelah upacara tadi masih ada acara pemotongan kue di depan apa di podium. Setelah itu bergeser ke sini untuk acara Panjat Pinang. Kami masih mempersiapkan untuk oles gris atau gemuk pohon pinang ini. Setelah itu baru acara dimulai. Oh, gitu. Ini hadiah utama apa nih untuk hadiah ini? Wah, ini hadiah-hadiah. Ada dispenser, ada speaker, ada termos nasi, pokoknya perlengkapan rumah tangga ini. Ada sapu juga untuk kebersihan toh. Jadi kebersihan. Lengkap seperangkat alat rumah tangga ya. Pokoknya seperangkat alat rumah tangga. Oke, semoga kegiatan ini sukses dan aman dan terkendali ya, Pak ya. Ya, kita berharap. Oke, baik. Ada slogan untuk ya, seperti tema kita tahun ini, ekonomi kuat, masyarakat sehat, Undama sejahtera. Oke. Selamat ulang tahun Kabupaten Undama yang ke-19. Undama jaya. Oke. Ya, selamat ulang tahun kepada kamu semua hari. Ya, kita mengulasnya dengan Chris ya. Jadi ini gris tebal supaya rame-rame. Rame, talucur-lucur. Kalau tiada gris tidak rame. Kalau manjat pinang biasa, kalau di Papua Undama ini gampang. Tapi kalau pakai gris ini sudah asli. Kalau manjat biasa itu edong sudah. Tapi ya ini dipasangkan gris semua ya supaya tambah rame, karena kalau di sini kalau manjat pinang biasa tuh don jago, tapi kalau pakai gris ini tentara tahu ya. Gosek banyak-banyak supaya dikasih licin supaya keset yang naiknya. Ini yang bikin rame ya, kalau yang licin-licinnya. Licin enak. Naik turun akhirnya aduh jatuh ke bawah, lemas. Iya. Kalau panjat pinang biasa ini tidak apa-apa, itu gampang. Tapi kalau yang begini nih yang apalagi hari-hari di atas ini yang sudah asli. Ini usaha. Bukan usaha tuh udah pintar sekali. Jauh keluar mau. Tarik ke jatuh. Udah penggosokan nih yang putih balapa, jadi yang di sini nih emang kok lucur. Baru peserta seberapa ini? Per grup kah? Oh, perorangan ya? Tapi yang duluan silakan. Ini hitungan dari Pak Kabak. Oh, gitu. Pak Kabak yang duluan. Yo.
Dia duluan dari bawah. Ya lasin-lasin belum tentu naik ke atas apa lagi. Itulah. Asli. Kalau di atas bahaya, nanti orang bisa take off kembali lagi. Oke. Bagian bawahnya kita taruh oli ya, supaya tambah keset. Kita pakai oli supaya dia tambah rame, tambah hot. Tapi kalau yang itu pakai minyak goreng nih, dia sultan ya. Minyak goreng mahal dong. Bikin the pulicin apa? Damai. Oke, ini persiapannya. Nanti untuk perlombanya kita sambil nunggu ya. Wah, ini harus tempo nih, mau hujan nih. Ini hujan tambah rame lagi. Sudah air, sudah gemuk, hujan lagi, sudah. Roti. Roti yang untuk ibu-ibu sebelah mana? Tiang ibu-ibu sebelah mana? Ibu di tengah. Tengah ya? Oke, jadi untuk ibu-ibu ya. Kan cuma sampai dong yang di sana bilang lomba panjat pinang lah.